layar. Tadi Om Andi, lampu saya kok nggak terang ya? Ya, yang simpelnya buat Alphard, buat Velfire Gen 1, Gen 2 ya. Kan dia ada proyektor HID, paling ganti poklem aja dulu sama HID-nya pakai LED. Kalau nggak puas baru ganti proyektornya, double kroji bisa. HID-nya dulu, HID-nya. HID-nya. Itu dia ada sennya dulu, ada derel yang alis gitu. Hazard-nya bisa. Hazard. Ya. Ini tempelnya yang di luar. Jadi kalau nggak penting ya, jangan bongkar headlamp, apalagi musim hujan. Ngapain sih dioperasi kalau nggak penting gitu loh. Kecuali mobilnya buat kontes, kalau buat harian jangan. Satu, buang duit. Dua, resiko. Iya kan? Ya. Buat harian dibongkar-bongkar headlamp nggak penting, pasang DRL-DRL-an. Ya kan, itu kan cuma fashion. Gitu aja, simple. Kecuali yang fungsi ya. Gitu. Kalau nggak penting bongkar-bongkar headlamp, pasang angel eyes, devil eyes. Dulu juga kita sering gitu. Mandi, bongkar headlamp, pasang angel eyes, devil eyes. Sekarang kita malas, kenapa? Nggak penting. Kecuali ganti custom projector, kan itu fungsi dia lebih penting. Kecuali mobil-mobil buat kontes ya, itu hal yang beda ya. Om, thank you ya. Makasih Om. Ya. Kalau nggak puas, lampunya ganti ke Velfire yang belakang. Thank you. Ini ada Velfire, dua Velfire, ada Pajero juga, ada Expander juga, ada Innova Ribbon. Thank you semua, makasih atas support dan kepercayaan. Langsung lebih terang.